Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Hendrik Siswono. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengobati mata kenari yang mengalami gejala atau sakit senot. Nah, pengalaman saya sebagai ternak ini biasanya saya menggunakan obat tetes sindosetrol. Ini obat untuk manusia yang bisa juga digunakan oleh kenari. Ini sebenarnya untuk khasiatnya sebagai iritasi atau sebagai sakit mata infeksi. Kalau untuk kenari juga bisa dan mudah dapatkan di apotik. Oke, langsung saja. Ini saya gabungkan ini antara tempean dan babon yang punya penyakit, jadi saya jadikan satu. Itu yang oranye itu yang senot. Saya coba saya ambil. Jadi kalau ada kenari sakit itu perlu kita sisihkan, jangan dicampur dengan yang lain. Nah, ini terlihat dari bulunya yang rontok sekitar mata. Ini kalau tidak salah senot juga, dan gejala senot juga agak pilek. Jadi agak pilek. Jadi saya sisihkan. Terlihat dari bulunya yang rontok dan paruhnya yang agak ini. Agak istilahnya agak megap-megap. Nah, kemudian yang sisi kiri juga itu mata juga terlihat mulai rontok. Saya takutnya akan senot akan bergejala parah, jadi lebih baik saya obati. Bisa nanti bisa rutin satu malam satu kali setiap hari selama 3 sampai 4 hari. Kemudian ini juga hampir hampir nyilet kayaknya. Dan sekarang coba kita tetesi yang sebelah kanan dulu. Nah, ini kita tetes. Nah, biarkan berkedip dulu. Jadi biar lah seperti itu. Itu nanti obatnya biar masuk, jadi obat tetesnya biar masuk ke mata seperti menetesi obat ke kita, ke orang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini yang kanan lebih parah dan yang ini kiri juga kita tetesi juga, jadi biar tidak menular ke mata yang sebelah kiri. Jadi kita tetesi juga. Nah, untuk burung ini cukup satu tetes saja, jangan dibandingkan dengan untuk manusia. Biarkan dia berkedip dulu. Nah, sudah. Kita bersihkan dulu obatnya biar tidak masuk ke telinga. Nah, kalau sudah selesai, kita kembalikan ke sangkar. Nah, biarkan dia istirahat dulu. Kalau saya biasanya netesi itu sekitar malam. Jadi kalau malam biar nanti setelah tetes burung bisa beristirahat dengan tenang. Nah, setelah tetesi biar adaptasi di matanya. Nah, itu kalau sudah mengembangkan bulu dia sudah, nah seperti itu sudah enak lagi badannya. Oke, selesai, seperti itu saja dari saya. Dan silakan jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenari mania.